Kelantan membenarkan kedai makan atau restoran beroperasi sehingga pukul 10 malam, termasuk kebenaran untuk makan di kedai berkuat kuasa hari ini. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amani Abdullah berkata, pelanggan atau peniaga perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Jelasnya, selepas membuat lawatan di rumah mangsa kebakaran yang membabitkan tiga keluarga di perumahan JPN, Jalan Padang Tembak, Bengkalan Cepa, Kota Baru. Sebelum ini, MKN membenarkan operasi restoran mana-mana negeri sehingga pukul 10 malam, namun Kelantan masih beroperasi dari pukul 3 petang hingga 8 malam.